tujuan? Ke Belitung. Eh di sini nih. Di sini nih. Halo kawan-kawan, kita udah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita bakal liburan ke Belitung. Ini pertama kalinya, belum pernah kesana untuk liburan. Terus jadi kayak perdana gitu, nggak tahu apa yang rame di sana. Cuma tahu dari Laskar Pelangi waktu itu. Tipikal banget ya. Cuma bawa kamera kecil ini yang dipakai ngevlog sekarang, GoPro Hero 8, dan mau nyoba nih ngevlog pakai kamera kecil kayak gini. Selama ini sih cuma percaya GoPro tuh bisa dipakai untuk olahraga ekstrim ya, yang ekstrim banget sih kalau saya mah ke gunung dan nyemplung ke laut. Tapi kita coba, karena dalam hidup ini kita harus selalu mencoba hal-hal baru. Jadi tadi sempat ngehubungin pihak travel gitu dari sana, kayak trip apa sih namanya kalau kayak gitu? agency trip gitulah. Tour and travel gitulah, karena kita benar-benar sama sekali belum pernah ke Belitung. Tadinya so-soan pengen yang backpacking gitu, tapi kayak pas ngelihat destinasinya, anjay banyak juga ya di Belitung. Ya udah kita cari paket trip gitulah, dan tadi nemu, jadi langsung ngambil yang 4 hari 3 malam, jadi langsung dijemput di bandara. Ketemu orang yang bakal ngejemput kita, namanya Bang siapa ya? Bang Jovi. Jam 5 pagi kita ngehubungin 4 trip agency gitu, dan satu yang nyaut ya ini jodohnya. Jovi, Pirsa. Jovi. Emang sehari-hari guide aja atau? Guide aja sih. Palingan ada set job moto biasanya juga. Asik, main musik juga biasanya. Oh, main musik juga? Iya, hobi-hobi okay. Aja sih. Dan ini musim lagi cerah? Cerah. Alhamdulillah cerah ini. Di sini kelihatan jalan nggak macet karena udah nggak ada angkot atau? Udah nggak ada angkutan umum lagi. Angkutan umum udah nggak ada? Udah nggak ada lagi. Udah lama tuh ya sejak? Udah sekitar 10 tahunan lah. Tahunan. Luar biasa. Berarti ojol-ojolan di sini banyak? Iya, ojol-ojolan nih. Mantap, mantap. Nah, yang saya selalu penasaran nih, Bang Jovi, kalau di Belitung ini, Bangka Belitung sama Belitung bedanya apa sih? Beda pulau. Kita satu provinsi tapi beda pulau. Ini mie apa namanya, Bang? Mie Belitung. Iya. Khas dari sini. Khas dari sini. Jadi kita akan makan yang namanya mie Belitung. Tapi kok belum pernah nyoba? Belum. Cuman ini ada tahunya tuh, ada tahunya. Terus okay. Kuahnya dari kaldu, terus ada rempah-rempah udang. Enak banget. Enak. Rata-rata rumah di sini gimana? Nggak ada pagar. Walaupun ada, biasanya nggak lebih dari sepinggang, biar menjaga itu. Oh, silaturahmi juga ya, antar tetangga. Iya, benar. Karena biasanya kalau di kota-kota besar itu udah pagarnya tinggi-tinggi. Iya. Jadi kayak antisosial juga. Udah nggak tahu sekitar. Atapnya kenapa pada dari seng nih, Bang? Itu karena di sini tanahnya nggak bagus untuk bikin genteng. Jadi rata-rata pakai seng. Iya. Itu apa nggak panas kalau siang, Bang? Lumayan sih, Bang. Lumayan. Karena kan daerah pesisir gini kan. Iya. Ini kita udah menuju ke timur ya? Iya, udah menuju ke timur nih. Mantap, mantap. Kita udah nyampe di kawasan replika Laskar Pelangi.
kalau replika kayak gini jadi dekat lokasi aslinya atau gimana? Nah, kalau lokasi aslinya sekarang udah jadi nggak ada lagi, udah maksudnya udah pada dikirim. Udah rumah warga semua bang. Rumah warga. Iya. Berarti buat syuting aja waktu dulu. Ah, buat syuting aja. Berarti SD ini khusus dibangun untuk ini? Iya, untuk pariwisata. Oh, pariwisata. Yang sering orang-orang foto di sini. Ah. Iya. Karena tempatnya lumayan luas juga kan. Tapi lokasinya emang berjauhan atau? Apanya? Lokasi si yang aslinya yang. Enggak, masih daerah sini juga. Masih daerah sini. Iya iya iya, ini ya. Nah. Lagi ngapain kok dicat putih-putih gini? Oh, lagi main. Berarti ini semua ini pasir dari timah. Iya, bukan pantai. Bukan pantai, bukan punya pantai. Bedanya apa? Emang benar-benar timah ini. Ini pasir bekasnya bang. Oh. Jadi yang diambil kan timahnya. Uh-huh. Nah ini pasir-pasir yang udah dipakai yang ini dibongsin. Nah ini bagian dalamnya mirip ya. Pas ngereplikain apa nonton filmnya atau gimana? Atau ada part-part dari filmnya? Enggak. Apa yang? Ya ada bagian dari set filmnya yang dibawa ke sini atau enggak? Ini yang iya yang dari filmnya ini. Ini. Uh-huh. Oh iya. Kan khususnya enggak kan? Iya udah baru ya. Mm-hmm. Oh gitu. Ayo Ade Akia, belajar dulu Ade Akia. Ini dermaga Kirana atau rumah keong, Mas? Dermaga Kirana. Ini berarti iya. Langsung ke apa? Laut atau danau? Itu kalau penyeberangan itu biasanya kemana? Dulunya biasanya ada aktif untuk susur sungai. Susur sungai. Ah. Jadi setelah bayar kita dapat buku. Apanya nih? Guide-nya kali ya. Kamu tipis gini apanya nih? Buku apanya nih? Enggak pernah baca juga sih. Ini ide pemasaran yang menarik ya kalau nulis buku sepertinya. Saya bagus juga kalau bikin museum. Dulunya para kuli-kuli itu sebelum kerja ngopi dulu di mana tuh? Makanya dibikin di sini. Iya, di sini ada. Kopi susu apa kopi hitam? Kopi hitam. Gulanya gula aren? Gula aren dikit. Ya, nanti lagi sesuai selera aja. Ya boleh. STK aku. STK-nya 2 berarti. Nah, jadi di Museum Kata ini, museumnya didirikan oleh Andrea Hirata sendiri berarti ya. Tapi yang ngelola masyarakat sekitar atau? Beliau sendiri. Beliau sendiri sampai sekarang? Beliau sendiri. Oke. Okay. Ini kalau Akia sih senang banyak site pemotret ya? Ya, dan gorengan. Kalau saya senangnya ini kopinya nih, namanya Kopi Kuli. Kopi Kuli. Nah, karena dulu banyak orang sebelum menambang ya, nah, minum kopi. Kerja kuli-kuli sebelum kerja ngopi dulu. Ngopi dulu. Jadi di itu namanya Kopi Kuli. Kopi Kuli. Iya, seperti itu. Enak sih kopinya nih, saya sama sekali nggak digulain dan enak banget. Habis ini kita kemana bang? Kampung Ahok. Apa? Kita ke Kampung Ahok. Kampung Ahok. Iya. Oh dulu Ahok di sini ya? Ah, sama. Menjabat. Jadi bupati ya. Iya.
Sebelum ke Jakarta. Iya, sebelum ke Jakarta. Nah, ini dulu namanya Kampung Ahok ya. Uh-uh. Iya. Kampung Gigi artinya apa? Emang nama aslinya Kampung Gigi? Nama adiknya. Nama adiknya. Ini rumahnya gede banget ya. Gede aja. Gede banget mah Dufan. Oh, ini rumahnya. Ini masih aktif sampai sekarang. Tapi memang enggak ada masalah sama keluarganya kalau rumahnya dipakai. Enggak masalah, Pak. Malah senang atau? Uh-huh. Malah senang sih. Ini rumahnya, oh ya, lagi ada pembangunan juga atau? Ada galeri di sana. Rumahnya segini berarti. Ini rumahnya segini, gede banget ya. Gede aja, Bro. Galeri Daun Simpor. Daun Simpor itu apa, Bang? Daun Simpor nih yang ini, Bang. Nah, nah ini. Untuk lebar. Alas makan tadi. Oh, itu daun simpor. Iya. Kalau luar negeri daun ekspor, daun ekspor. Jelas. Maaf loh. Jadi saya menemukan satu souvenir yang cocok sekali untuk saya. Bagus nih. Oke, kita udah beres dari rumah Ahok, Kampung Vivi. Ini ada yang ketagihan apa nih namanya? Fish skin. Kulit ikan. Kulit ikan. Meskipun harganya cukup wadidau tapi enak. Sekarang kita bakal pulang dulu ke Belitung Barat. Belitung Barat dari timur ke barat. Selatan ke utara, tak juga aku temukan. Siap. Sekarang kita lanjut menuju sunset. Ini pantai kotanya, Bang. Pantai tengah kota berarti. Tanjung Pendam. Jadi ini tuh kayak memanfaatkan kamera yang harganya masih terjangkau. Terus kira-kira bisa nggak satu kamera itu dipakai kawan-kawan traveling gitu. Tapi kalau bawa yang canggih juga pilihan. Cuma maksudnya kalau kalian gearnya terbatas juga, jangan jadikan itu keterbatasan. Wadaw, kita menikmati matahari turun. Sunset dulu, Bro. Acara hari ini beres, benar-benar luar biasa sekali. Tinggal besok kita lanjut jam 8 pagi langsung keliling-keliling pulau.